Pemirsa turut mendoakan Emeril Khan Mumtaz, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, menyatakan dirinya belum berkomunikasi langsung dengan Ridwan Kamil. Ahmad Heriawan mengatakan dirinya baru mengungkapkan simpati melalui sosial media karena tidak ingin mengganggu privasi Ridwan Kamil yang masih fokus dengan pencarian Eril saat ini. Ditemui di Gedung Sate Kota Bandung, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengungkapkan simpatinya terhadap Ridwan Kamil atas kejadian hanyutnya putra sulungnya tersebut. Pria yang akrab disapa Aher tersebut berharap Tuhan memberikan yang terbaik dan memberikan kebaikan serta kesabaran untuk Ridwan Kamil dan keluarga. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik, ya. Tentu terbaik menurut kehendak kita semua, selamat, ya. Selamat diketemukan segera dan selamat berkumpul bersama keluarga. Itu tentu harapan yang paling tinggi, ya. Tentu saja berikutnya adalah, ya, apapun yang dipastikan dan ditakdirkan Allah untuk Eril dari RK, tentu saja ya semua yang terbaik juga, ya. Semua terbaik juga, mudah-mudahan ujungnya diberikan kebaikan, diberikan kesabaran untuk Pak Emil dan keluarga seluruhnya. Hingga saat ini Aher pun belum berkomunikasi langsung dengan Ridwan Kamil. Rasa simpatinya pun baru diberikan melalui Twitter atau Instagram. Dirinya pun menunggu waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan Ridwan Kamil agar tidak mengganggu privasi gubernur yang sedang fokus pada pencarian putra sulungnya Eril. Budi Hartati, Bandung TV.